Wah, udah nyampe nih. Oke. Wah, udah nyampe nih. Oke. Bapak Hendy, mungkin Bapak bingung ya, ini kenapa ya ada orang ramai-ramai seperti ini, sini, ya. Bapak di sini ibu. Boleh, Bapak dan ya, Ibu ya. Geser, ibu, sini. Jadi, Bapak saya mau jelasin sedikit, kami dari tim Uang Kaget Lagi, ya kami tadi barusan membelikan Ibu 15 juta rupiah untuk Ibu belanjakan. Nah, Bapak pasti penasaran apa saja yang dibelanjakan ya, oke? Jadi juga untuk pemirsa semuanya, kita lihat apa saja yang sudah dibelanjakan dengan uang 15 juta rupiah! Silakan Zara. Pasukan satu! Oke, pemirsa, sekarang saatnya kita review barang-barang yang sudah dibelanjakan dengan uang 15 juta rupiah. Oke, yang pertama, saya mau lihat yang sebelah kiri, paling kiri itu ada apa itu? Ada etalase. Oh, etalase. Oh, oke. Okay. Pengen dagang. Tadi apa? Gorengan. Oke, okay. Emang itu cocok buat dagang gorengan? Bisa. Bisa juga bisa ya? Bisa, di rumah ya. Dagang gorengan di rumah. Oke, okay, cakep, berarti udah ada etalase dan juga meja. Hey. Oke, kemudian kita bergerak di area sini. Wih, ada 2 karung beras. Ini berapa kilo total? 100 kilo. 100 kilo. Sebanyak ini buat apa, Ibu? Buat anak saya. Oh, hah? Kamu makan banyak nih ya? Hah? Ya mungkin buat persediaan kali ya. Buat apa? Oh iya. Buat tetangga. Bagi tetangga? Iya. Oh, kenapa? Berarti selama ini tetangga sering membagi gitu ya? Oh. Jadi, dibalas juga. Iya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ya untuk Ibu yang di tengah kelemahannya juga mau berbagi gitu. Oke, cakep. Dan juga kan selama ini kan makannya cuma nasi doang ya, Bu ya. Oke, jadi kita kayaknya ngeliat ada lauk-lauk lain nih. Ada juga telur ya. Oke, kemudian juga di depan saya ada apa ini? Coba saya lihat. Oh, ini ada air kopi ya. Oke, okay. Ada kebutuhan sehari-hari ya, ada buat nyuci, ada teh, ada kopi, ada mie instan, ya ada susu semuanya ada gitu. Buah-buahan. Ini semua untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dijual? Ada yang dijual. Ada yang dijual juga ya. Oke, okay. Berarti nanti untuk jualan tepung semuanya udah ada ya? Udah ready semua ya? Oke, okay, cakep. Udah berikut kompor dan juga peralatan elektronik yang lainnya udah aku beliin sih. Nah, jalan aja itu dia, kompor, tepung. Gasnya udah juga. Berarti Ibu tidak ada alasan untuk Ibu tidak berjualan ya. Sekarang sudah kita modalin semuanya, berarti selanjutnya terserah Ibu apakah bisa mengembangkan usaha ini atau ya tetap kembali seperti semula. Semula Ibu apa? Rumput. Nah, rumput itu, nyambut rumput, nggak mau seperti itu toh. Oleh karena itu usaha ya. Saya juga udah pesen semuanya, biar beli gorengannya di Ibu, pasti laris manis. Amin. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Tapi ini ada blender nih, blender buat apa? Oke, saya mau lihat nih blender. Oh, buat usaha juga berarti ya. Ini juga blender. Oh, berarti gorengan tapi juga ada minumnya. Jus ya. Cakep gitu. Oke, cakep ada jus atau blender. Kemudian, nah, ini di depan saya ada kipas angin. Emang udara gini kurang sejuk, Bogor gitu kan sejuk, hujan terus. Kenapa perlu kipas, Ibu? Hardang. Berarti kipas angin sudah cakep. Kemudian di sana juga tadi komplit ya, udah kompor, udah kita bahas semuanya, magicom udah cakep. Nah, di sebelah apa itu? Oh, ini juga ada nih. Ada mesin cuci. Setrikaan. Ini sebenarnya kalau misalnya nggak digosok juga nggak apa-apa, Bu ya. Tinggal digantung, dikeringin doang. Pengen licin. Gitu. Iya dong. Oh iya. Bener, iya. Kemudian di sebelah sini juga ada jam. Wah, jam buat apa? Ibu minta jam lagi. Oh gitu. Biar telat sekolah. Oh iya. Terus kemudian ini juga tadi ada selang gasnya dan juga regulator namanya. Regulator, oke. Mama tahu. Mama tahu. Dapur kan makanya nggak tahu ini. Oke. Kalau gitu, dan di sebelah sini juga ada mesin cuci. Tapi ini bisa dijadiin ladang usaha juga nih. Apa, maksudnya Pak? Udah punya mesin cuci, yes. Ada setrikaan. Bener. Jadi Ibu bisa buka laundry. Bisa buka laundry ya, Bu ya? Iya kan? Bener. Setuju ya? Gimana? Jasa cuci gosok di rumah. Jasa cuci gosok. Nah, itu dia. Udah komplit ya. Tadi setrikaan ada.
laundry-nya juga udah ada, cakep. Oke, okay. Kemudian kita lihat. Nah, ada mainan ini. Oke. Okay. Ini mau buat siapa, Ibu? Oke, okay, coba diberikan. Itu kayak bisa didorong. Okay. Oh, ini. Iya. Nah. Nanti buat dipasang gitu. Ini buat dipasang, Ibu, ya. Wih. Fast and Furious, coba dikasih, dicobain Andi, coba dia. Coba. Dicobain, dicobain. Andi, duduk sini. Iya, gitu ya. Wih. Kita gendong dulu. Wow. Oke. 5.000. Luar biasa. 5.000 bayar. Bayar ada tokennya gitu. Pegel banget, Bu, ya. Pegel, koram gua pegel gitu. Udah hilang. Oh, iya. Dua kali. Hilang. Iya, sempat hilang. Ini sempat hilang. Redam gitu loh di pasar. Terus dia cari-cari udara-udara gitu malah nyasar. Oh, Andi sempat hilang. Iya, serius. Oh iya. Waduh. Ya ampun, kenapa? Pusing nyarinya. Terus yang nemuin siapa? Satu kali saya. Zara nemuin. Ibunya yang nemuin. Oh, dua kali. Mungkin ya, kalau ibunya kan lagi hektik. Iya. Benar. Bu, tadi gimana Bu cerita, Bu? Gimana ke anaknya bisa hilang? Untung nggak suaminya yang hilang. Saya beli-belinya ini. Ini anak saya yang ditungkan, pengen lepas. Lepas. Lengit iya, iya. Gitunya. Isok mangga tata. Oh, iya. Emang mama kalau udah belanja tuh kadang suka lupa gitu ya. Lupa iya. Dengan anak gitu ya. Gak apa-apa. Oke, luar biasa. Kemudian juga sebelah sana kita lihat ada sepeda. Wah. Buat bapak pasti yang ini. Buat bapak jenting. Ini buat siapa? Buat anak saya. Yang mana? Yang ini. Hah? Oh. Yang, sebentar, yang ini? Iya. Guys. Aduh. Sebentar. Enggak. Nangis, saya nangis. Anak orang nangis itu. Tuh, nangis lo, guys. Sekarang ini ketika belanja, Ibu enggak mikirin Fauzi. Lupa atau gimana? Ya Allah, Bu. Udah ingetin. Ada spesial nanti buat Fauzi. Ada ya? Soalnya saya enggak mau lo ngeliat gini, maksudnya Fauzi udah kita suruh pede ya, tapi Mas kayak gini malah pilih kasih gini kan saya nggak suka ya. Tetap harus ada buat Fauzi. Ada ya nanti ya? Ada. Surprise ya. Oke, luar biasa ya. Jadi di sebelah sana semuanya udah. Di sini juga semuanya udah. Ini belum nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Baju. Wih. Baju. Ini apa nih? Baju. Baju buat ibu. Wih, coba lihat ini, Bu. Oh, keren. Cantik nggak? Pakai. Ada juga celana untuk bapak katanya ya. Ini ya? Nah, ini ya. Oke, Pak. Pakein, Pak. Nah, coba. Cukup ya, gede dikit sih ya. Gedean, berarti mesti. Bagus, Pak. Buat teman-teman. Keren. Nah, Zara, sebelah sini ada apa? Ada baju sekolah. Buat Fauzi. Yeay! Akhirnya dapat seragam sekolah. Oke, ya. Ada dua set lagi. Iya, dikasih Ibu. Dari Ibu kasih ke Fauzi. Ibu, kenapa beliin seragam buat Fauzi? Sekolah. Emang yang sekarang gimana? Apa? Oh, rombeng. Rombeng. Iya. Iya, jadi kalau Fauzi udah happy lo lihat dong. Ah, udah coba senyumnya dong ke kamera coba Fauzi senyumnya. Iya. Yeah.